Sedara Lun menumpang sebuah perahu kayu bermesin 13 PK, Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mengisi minggu sore dengan menyusuri sungai di wilayah kepemimpinannya. Bersama sang istri Atma, perjalanan dimulai dengan membelah sungai selebar 300 meter hingga memasuki ke banda sempit. Sungai dengan lebar 3 meter itu juga dikenal sebagai sarang buaya. Tujuan Dul Musrid kali ini adalah ke Kuala Baru untuk bertakziah, menghadiri undangan pesta, serta bersilaturahmi dengan masyarakat. Tanpa didampingi ajudannya, Dul Musrid dan istri juga menyambangi nelayan yang baru pulang melaut. Seekor ikan berukuran besar menjadi oleh-oleh untuk mereka. Dalam perjalanan pulang, keduanya bahkan sempat terombang-ambing di tengah sungai karena kipas perahu terlepas ke dasar sungai. Ia kemudian harus mengganti perahu dan beruntung tak ada tanda-tanda keberadaan buaya yang biasa terlihat di sungai ini. Dari Singkil, Didi Rusadi, Serambi On TV.